harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yuk. Hello, 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 siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yuk. Hello, 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 siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program Literasi Digital Nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman dan juga hadirin sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini kita berjumpa di acara Kenali Peluang Pekerjaan Baru di Era Digital dalam rangkaian acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 yang hari ini hadir di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Suatu kehormatan bagi saya, Ovi Darin, dipercaya untuk menjadi moderator di acara yang luar biasa di pagi hari ini. Nah, sedikit kalau boleh saya bercerita kenapa sih acara hari ini datang untuk teman-teman di Kabupaten Ketapang. Nah, hal ini didasari oleh fakta bahwa ternyata teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia ini sekarang semakin berkembang pesat, dan hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Dan berdasarkan fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akhirnya menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai digital nation sebagai salah satu visi utamanya di masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai dari arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, serta mendorong kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan dalam peta jalan ini dirumuskan ada 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu terdiri dari digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture, yang diikuti dengan 3 kerangka program literasi digital untuk menjadi topik, kurikulum, dan materi yang diajarkan ke masyarakat, yang terdiri dari yang pertama digital society, yang kedua digital economy, dan terakhir adalah digital government. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta internet yang baik dan benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan akan melibatkan mitra strategis Siberkreasi, yaitu ada 110 ya, dan juga stakeholder terkait lainnya. Nah, untuk itu mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, dan diikuti berikutnya kita akan menyaksikan video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi, saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya, agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih banyak kepada Presiden Republik Indonesia yang sudah menyapa kita semua di pagi hari ini. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, yaitu Bapak Samuel Abriani, Pangerapan PSI. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Siberkreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama KataData melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Literasi digital hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Siberkreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Siberkreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih banyak kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yang sudah menyapa kita semua pagi hari ini. Nah, selamat pagi untuk teman-teman dari Kabupaten Ketapang yang sudah bergabung. Gimana kabarnya? Semoga sudah sarapan semuanya, dalam kondisi sehat juga semuanya ya. Nah, pagi hari ini teman-teman ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama untuk tata tertib hari ini, yaitu pertama, dimohon untuk tetap patuhi dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku ya. Lalu berikutnya, matikan mic atau mute dan tetap nyalakan kamera videonya, jadi jangan dimatikan. Lalu yang ketiga, tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar dan menyela pada saat narasumber berbicara, dan hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab di akhir acara. Jangan lupa untuk kerjakan pretest dan post-test. Dan peserta nanti akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan aplikasi Siberkreasi sekarang sudah bisa di-download di App Store dan juga di Play Store. Hari ini kita punya hadiah buat teman-teman semuanya ya. Nanti di akhir acara kita akan umumkan, yaitu hadiahnya adalah total senilai Rp1.000.000 untuk 10 calon pemenang yang beruntung. Hadiahnya dalam bentuk pulsa, dan bagaimana cara mendapatkannya gampang banget. Pertama, aktif nyalakan kamera videonya. Kedua, jangan lupa untuk sering-sering deh, rajin-rajin tanya yang berhubungan dengan materi narasumber kita hari ini. Narasumber kita hari ini ada 4 keren-keren. Ada Kak Yosi Mokalu, lalu ada Pak Sugito SPD, ada Kak Handi Julfani, dia juga ada Pak Muhammad Ulil Fahri SPD MTI. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan nih mengenai materi mereka, silahkan ditanyakan di kolom chat dengan format yang akan kita bagi di bawah. Ya, jadi jangan lupa nanti sering dicek tuh kolom chatnya. Dan berikutnya nanti selain itu kita juga akan cek melalui hashtag, yaitu litdikel1658. Sekali lagi, melalui hashtag litdikel1658 di Instagram. Silahkan upload keseruan acara hari ini, tag dan follow kami di Siberkreasi dan juga Literasi Digital Kalimantan atau @litdik.kalimantan ya. Hashtagnya sekali lagi litdikel1658. Jangan lupa diupload, nanti kita akan cek siapa tahu Anda yang beruntung untuk membawa pulang hadiah senilai total Rp1.000.000 untuk 10 calon orang pemenang. Nah, bagi hari ini marilah kita awali perjumpaan kita dengan ngobrol-ngobrol nih tentang tren pekerjaan di dunia digital dengan Ketua Umum Siberkreasi, yaitu ada Kak Yosi Mokalu. Selamat pagi Kak Yosi. Selamat pagi Kak Ovi, selamat pagi semuanya para narasumber yang saya hormati, para peserta digital talent dari Ketapang. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam literasi digital, salam Pancasila. Pokoknya salam deh, salam kenal semuanya. Banyak banget salamnya. Kak Yosi, gimana kabarnya? Sehat kan Kak Yosi pagi ini? Sehat, puji Tuhan, Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa bertatap muka dengan beberapa digital talent dari Ketapang. Dan ketemu lagi dengan Mbak Ovi. Ya, senang juga kita bisa ketemu sama Kak Yosi hari ini, karena kita bakal cerita-cerita nih ya Kak tentang tren pekerjaan di dunia digital. Karena seperti yang kita tahu kan, semenjak tahun lalu kita udah banyak banget melakukan semua hal tuh dalam bentuk digital. Dari sekolah, dari kerja, bahkan kursus-kursus ya, les-les pendidikan non formal tuh sekarang udah kayaknya digital semua gitu kan. Nah, memasuki era yang seperti ini tentunya ini adalah era yang dinamis, berubah-berubah terus. Dan akhirnya kebiasaan manusia tuh juga berubah. Nah, bisa dijelaskan sedikit nggak kira-kira perubahan apa aja sih yang kakak rasa tuh paling signifikan di masa seperti ini? Ya, jadi betul sekali, semuanya berubah. Kita memang hidup di dalam perubahan global. Sekali lagi saya ingin menyapa, salah satunya yang berubah adalah pertemuan kita kan, jadi serba digital. Tapi bukan berarti kita tidak bisa connecting, walaupun semakin terkonek secara internet, tetapi menjadi personal, membuat segala sesuatunya lebih personal, itu juga penting untuk kita bawa di ranah online. Berterima kasih dan mengapresiasi mereka yang mengaktifkan kamera. Di sini ada Mas Roni Biasanto. Halo Mas Roni, saya bisa melihat wajah Anda dengan latar belakang apa itu, pemandangan. Ada juga enumerator, itu pasti bukan namanya ya. Namanya Mbak siapa? Ketutup sama nama panjangnya, Kabupaten Ketapang. Mas Herman juga, terima kasih sudah mengaktifkan kamera. Ya memang kita lagi menyesuaikan dalam bentuk netiketnya. Kalau bicara soal perubahan, saya akan skip ya biar waktunya panjang. Saya ada perkenalan-perkenalan seperti ini pastinya sudah. Saya masih ada di Project Pop, ada di Cameo Project, ada di Gerakan Nasional Literasi Digital, ada juga di Nakal ya, Nasionalisme Radikal. Oke, kita semua sedang menghadapi perubahan global nih Mbak Ovi ya. Siapa yang setuju semuanya? Oke, pasti semuanya setuju. Mungkin tidak berasa karena perlahan-lahan ya. Dulu saya zamannya analog ke digital, buat pelaku industri musik pasti berasa banget nih, dari kaset ke CD, banyak bajakan, terus mulai sekarang sudah CD juga sudah mulai hilang, segala sesuatunya sudah di-download saja, tinggal berlangganan, tinggal beli digital ininya, lagunya. Jadi semuanya sudah beralih perlahan-lahan. Ini namanya perubahan global yang dimana kita semakin digital. Kemajuan teknologinya semakin digital. Semua tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. yang tertutup sekalipun pasti punya naluri untuk penciptaan hidup yang lebih baik. Siapa yang setuju? Kalau kita lihat ya data dari Hotsuite di Februari 2021 itu dikatakan 7,8 miliar penduduk dunia, 4,6 miliar diantaranya adalah pengguna internet. Berarti kita kan semakin digital ya. Kita semakin apa ya, tergantung dengan gadget kita, itu pengakses internet. Pengguna smartphone itu sudah mencapai 5,22 miliar. Media sosial penggunanya di seluruh dunia itu 4,2 miliar. Jadi sudah boleh dikatakan setengah penduduk kita ini sudah semakin digital. Jadi jumlah 5,22 miliar pengguna smartphone itu setara dengan 66,6% total populasi penduduk dunia. Udah lebih dari setengahnya. Jadi kita semakin digital, itu yang sedang terjadi. Ya, peningkatannya terus bertambah pengguna internetnya, dan ini dinamakan adalah kemajuan peradaban, kemajuan teknologi. Penggunaan sosial media juga mendapat tambahan 490 juta pengguna baru sepanjang tahun 2020 tahun lalu ya. Jadi ini peningkatannya semakin kencang, saya rasa juga di tahun ini pasti juga akan semakin kencang. Di Indonesia sendiri, kita tahu bahwa pemerintah sedang beradaptasi juga supaya kita tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Ya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, ada fiber optik Palapa Ring, ini gambar kalau ini BTS ya, Base Transceiver Station, bukan K-pop ini. Ini mulai dibangun dan dibangun percepatannya seperti tadi kalau kita lihat pidatonya Pak Presiden Jokowi ya. Tahun 2024 nanti atau 2022 ada akses, dibangun akses 22.000 titik kalau nggak salah secara masif, dan di 2024 nanti akan total semuanya 78.000 titik, 391 titik ya di akses internet. Ini baru BTS ya, baru tadi Palapa Ring fiber optik. Kita juga akan ada satelit loh, diluncurkan nanti di November ya 2023, satelit Satria. Jadi artinya apa? Artinya kita semakin digital juga. Indonesia ini jangan sampai ada wilayahnya yang tidak bisa terjangkau oleh internet. Keren kan? Jadi pemerintah sedang membangun infrastrukturnya supaya semua wilayah di Indonesia bisa menikmati internet. Tapi tentu saja harus diimbangi dengan perilaku. Perilaku kita bagaimana? Indonesia ini kalau kita lihat dari data ini sering dipakai We Are Social dari Hotsuite ya. Lihat deh, kita kan populasinya 274 juta jiwa ya, 275 lah dibulatkan ya. Di mana 57%-nya adalah masyarakat urban. Nah, mobile connection-nya itu ada 345,3 juta. Ini karena mungkin banyak orang yang punya lebih dari satu gadget, dan juga mungkin di kantor juga akan menggunakan gadget yang berbeda. Jadi, tapi internet users-nya ini 202,6 juta, yaitu 73,7%, dan pengguna aktif sosial media itu 170 juta, 61,8%. Kita juga semakin digital, ya kita semakin digital. Indonesia semakin digital. Walaupun belum semua wilayah terjangkau internet, tapi kita sudah semakin digital. Dan bukti lain pemilikan akses ya, ini yang mesti di highlight mungkin adalah lihat aja kita di sini, pemilik mobile phone itu 98,3%, pemilik smartphone itu ya beda sedikit 98,2%. Ini belum dihitung dengan smart TV segala macam. Lalu apalagi setelah ini kita lihat juga bukti bahwa kita semakin digital adalah dominasi dari aktivitas. Ini perubahan yang sedang terjadi. Kita semua ada di dalamnya. Yaitu kalau dilihat dari rata-rata, ternyata kita sudah menghabiskan sepertiga waktu kita sehari ini untuk sepertiga lebih malah ya untuk bermain internet, untuk terkoneksi. 8 jam 52 menit itu rata-ratanya untuk orang Indonesia, dan di antara 8 jam 52 menit bermain sosmed rata-ratanya 3 jam 14 menit. Siapa di sini yang bangun tidur langsung nyari Instagram ya? Kalau yang bermain Instagram, mungkin ada juga yang masih Facebook ya, saya nggak tahu. Biasanya di generasi tertentu berhenti di Facebook, tapi semakin muda pasti semakin banyak akun sosial medianya, ada Instagram, ada TikTok dan macam-macam. Kita lihat di sini ini perilaku kita semakin tergantung dengan gadget dan juga mendominasi aktivitas kita setiap harinya. Kalau bagaimana cara mengukurnya, ya paling gampang pakai manajemen screen time. Tinggal dilihat nih, saya paling banyak ini kan bisa dilihat di teleponnya masing-masing ya. Saya paling banyak tuh menghabiskan apa ya? Apakah saya menghabiskan waktu saya untuk games, untuk entertainment, atau baca berita, productivity, shopping, atau creativity dan lain sebagainya. Itu menunjukkan perilaku digital. Memang kalau pembangunan infrastrukturnya seperti itu, perilakunya juga seperti itu, yang dilakukan oleh pemerintah dan juga tentu saja gerakan kolaborasi literasi digital di sini dalam hal ini Siberkreasi adalah kita menggiatkan yang namanya literasi digital, termasuk apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, supaya ada pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Wah, itu dia bahasanya ya, dalam rangka membina komunikasi interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Mengimbangi perubahan secara globalnya ini, Mbak Ovi ya. Itu yang dilakukan dengan literasi digital. Nah, kalau kita bicara soal lebih lanjut nih perubahan-perubahan yang banyak banget, saya nanti tidak ingin menghabiskan banyak waktu ya, tapi perubahan ini sebenarnya sudah dimulai dari ketika perpindahan antara analog ke digital, perpindahan antara ada disrupsi yang namanya disrupsi digital, ada yang namanya disrupsi milenial. Ini teman-teman mungkin bahasnya mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Artinya maksudnya begini, jadi kalau kita bicara soal disrupsi digital itu perubahan atau yang disebabkan oleh teknologinya. Tapi kalau disrupsi milenial ini perubahan yang disebabkan oleh perilakunya, mewakili generasinya. Dan banyak hal yang dikatakan terbunuh oleh karena disrupsi ini ya, bukan terbunuh sih, mungkin bahasanya itu adalah mengalami penurunan, Ada buku yang menarik yang tadi kita lihat nih judulnya adalah Millennial Kills Everything. Itu mereka menemukan 50 hal yang mengalami penurunan yang sudah tidak digemari oleh, bukan tidak digemari ya, perlahan-lahan tidak menjadi favorit lagi. Misalnya seperti yang lucu, sabun batang. Siapa yang masih mandi pakai sabun batang itu katanya penurunan minat. Orang sekarang sudah pakai sabun cair semua. Lalu ada album foto, katanya karena orang sudah di gadget semua. Jadi album foto itu sudah tidak mengalami penurunan minat gitu ya. Agen perjalanan sudah pasti karena sudah ada aplikasi, kita tinggal connect di internet, kita lebih cepat daripada mesti nelpon agen perjalanan. Dan banyak lagi ya, tapi ada yang menarik itu di sini nih. Kalau saya mau bahas di urutannya, urutan ke 27 dikatakan yang mengalami penurunan salah satunya adalah eye contact. Jarang loh kita bicara itu secara online itu menatap mata, karena mungkin karena screen-nya juga kecil-kecil kali ya. Kalau ngeliat tuh kayak nggak dapat. Padahal dulu orang kalau berbicara itu eye contact tuh penting banget. Social skills juga mengalami penurunan. Dan berbagai macam, ada di dalam buku tersebut ada 50 penurunan yang diakibatkan oleh perubahan secara global, baik itu perubahan digital maupun juga di mana konsumen perlahan-lahan dikuasai oleh generasi milenial. Itu secara umum, Mbak Ovi. Secara umum, saya tidak akan menghabiskan waktu untuk membahas ini karena jawaban panjang banget. Oke, nah Kak Yosi, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang era digital yang mana memanglah ada perbedaan pastinya antara dulu ibaratnya sebelum ada internet dan sekarang kita semuanya serba internet, pasti ada hal-hal yang kayak Kak Yosi bilang, ada yang tadinya ada sekarang udah mulai pelan-pelan ditinggalkan. Sesimpel apa tadi, sabun batang ya, sabun batang yang mungkin sekarang kita udah jarang lihat juga, orang-orang lebih prefer pakai sabun cair gitu. Nah, membahas tentang era digital nih, akhirnya karena kita semua tuh digitalisasi ibaratnya begitu ya. Nah, akhirnya timbullah suatu hal-hal yang baru, pekerjaan baru di era digital ini. Nah, apa aja sih jenis-jenis pekerjaan baru yang mungkin kakak bisa ceritain yang adanya gara-gara era digital yang semakin berkembang pesat ini? Mungkin boleh diceritain ke teman-teman di Kabupaten Ketapang. Silahkan Kak Yosi. Oke, jadi kalau dalam modul literasi digital ini kan saya bagiannya adalah bagian kecakapan digital. Saya mulai dari dasar deh, ini penting banget ya, karena ternyata semuanya mulai dari dasar. Mungkin selama ini tahu yang namanya internet, tapi nggak tahu singkatannya apa itu internet. Ingatnya cuma Indomie telur kornet mungkin. Internet itu interconnected network. Sayangnya gini ya, ini kan kita dimampukan untuk memiliki sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer, jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga kita memiliki kelebihan-kelebihan ini nih, ya kan? Ini adalah kelebihan-kelebihan kita, yaitu membantu manusia menjadi lebih efektif dalam bekerja, dan ujung-ujungnya akan menghasilkan produktivitas kerja karena mendapatkan sarana dalam bantuan dalam media komunikasi, media mengakses informasi, media bertukar sumber daya, dan mengakses berita. Cuman kelebihan-kelebihan ini jika tidak dimanfaatkan dengan benar, justru akan menjadi apa ya, perubahan digital ini justru akan membawa orang terbawa oleh perubahannya, bukannya beradaptasi dengan baik dengan perubahannya. Banyak loh orang-orang yang justru terbawa dengan perubahannya. Misalnya contoh yaitu orang-orang yang ingin cepat-cepat viral, orang-orang yang cepat ingin populer di sosial media, ya mereka akhirnya tidak fokus kepada potensi yang mereka miliki, tetapi latah kepada apa yang sedang terjadi. Nah itu contoh salah satu perilaku yang terbawa oleh perubahan. Kita tetap harus berhati-hati dengan apa yang terjadi. Jadi tidak latah, tidak membahas, tidak memberi panggung hal-hal yang negatif. Itu contoh ya. Tapi kita balik lagi ke pekerjaan yang disebut dengan peluang digital itu banyak sekali. Memang ada yang akan termakan oleh perilaku konsumen dan juga disrupsi digital. Artinya harus berganti, harus menyesuaikan, bahkan harus dihilangkan karena sudah dipakai oleh mesin pekerjaannya. Tetapi perusahaan rata-rata beradaptasi. Kalau menurut riset dari World Economic Forum, ini ada 91,7% perusahaan yang telah mengadopsi sistem kerja jarak jauh sebagai bagian dari respon pembatasan mobilitas akibat COVID-19. Artinya perusahaan ini sudah banyak yang beradaptasi, ya. Terus nanti diperkirakan juga ada profesi baru tumbuh 5,7% ya di tahun 2025 dari 7,8% menjadi 13,5%. Jadi artinya begini, ada diperkirakan oleh WEF tadi 85 juta pekerjaan yang berpotensi tergeser oleh pembagian kerja antara manusia dan mesin. Ini tergeser belum berarti hilang sama sekali, ya. Ada juga yang menyesuaikan, tapi juga ada 97 juta peran baru yang mungkin muncul disesuaikan atau menyesuaikan dengan pembagian kerja baru antara manusia, mesin, dan algoritma. Yang langsung saja dengan contohnya, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang tadinya tidak ada sekarang ada. Misalnya UI atau UX designer. Ini adalah UI itu singkatan dari user interface, sedangkan UX adalah user experience, berkaitan dengan tampilan pada sebuah website. Ini tadinya tidak menjadi penting, sekarang menjadi penting. Orang banyak yang tertarik untuk desain website, bahkan semua perusahaan sekarang harus punya websitenya. Semua perusahaan rata-rata membuat website supaya orang bisa tahu tentang perusahaan tersebut, mengunjungi perusahaan tersebut, company profile-nya seperti apa, bagaimana kita bisa percaya terhadap perusahaan tersebut, semuanya ada dalam website, bukan? Makanya ini bisa menjadi sebuah pekerjaan yang banyak yang dicari. Atau data analis juga, karena sekarang kita tahu tadi informasi banyak, data banyak, tapi bagaimana mengolahnya itu penting, ya. Atau misalnya social media specialist, ini juga salah satu pekerjaan yang tadinya tidak menjadi penting sekarang penting. Kenapa demikian? Karena banyak perusahaan ternyata ya yang sekarang tidak mencari mainstream untuk brand itemnya, untuk memasarkan atau mempromosikan brandnya atau produknya. Mereka mencari langsung loh dengan misalnya pelaku sosial media. Siapa ya kira-kira yang bisa saya pasang iklan ini? Bukankah teman-teman pasti yang kalau main sosial media lihat banyak artis-artis sosial media yang tiba-tiba dalam kontennya ada iklan? Ya karena lebih efektif di situ, dinilai lebih langsung, lebih angkanya itu tidak seperti angka rating TV yang masih banyak yang meragukan kebenarannya. Ini udah langsung, viewersnya udah langsung, subscribersnya udah langsung, followersnya sudah langsung, jadi lebih efektif. Nah, dibutuhkan tentu saja social media spesialis nih, orang-orang yang bisa menawarkan kepada brand pabrik-pabrik tersebut, ada produsen-produsen tersebut nih. Kalau mau Pak memasarkan barang kecantikan nih, cocoknya sama ini nih, YouTubers yang ini atau konten kreator yang ini, ya hal-hal seperti itulah. Ini social media spesialis juga pasti dibutuhkan. Tetapi yang lama-lama seperti UMKM ini justru juga terbuka peluangnya. Teman-teman yang misalnya wah saya jangan-jangan semakin digital saya semakin sulit nih. Justru enggak. Justru kalau kita mau meningkatkan kemampuan digital kita pun juga tetap mempertahankan peluang, bahkan bukan cuma mempertahankan, memperluas peluang, ya. Tapi tentu saja ada kemampuan-kemampuan digital atau kelebihan digital yang harus kita bisa manfaatkan, misalnya seperti kolaborasi, ya. Sekarang dimudahkan dengan sosial media, kita punya akun, kita bisa reach out dengan konsumen, kita bisa berkolaborasi pelaku bisnis dengan komunitas, atau kita mau meningkatkan kemampuan digital kita membuat konten. Banyak orang ya pengen punya akun sosial media, tapi tidak cuman jadi admin, jadi tidak memikirkan konten. Padahal konten itu bisa sangat sangat membantu penjualannya, ya. yang menarik-menarik seperti apa, atau mungkin nggak harus video, foto pun ya, foto makanan gitu ya kan. Kalau kita cuman fotonya biasa-biasa aja, nggak ada asap-asapnya. Kita memikirkan sedetail itu ya, gimana caranya saya memasarkan makanan saya lewat konten ya. Konten ini juga menjadi kontennya sendiri, konten kreatornya sendiri bisa menjadi sebuah pekerjaan tersendiri itu ya. Memikirkan bagaimana meningkatkan kemampuan digital saya membuat iklan ya. Iklan itu gara-gara sosial media, iklan yang sederhana aja bisa tiba-tiba produknya jadi laku dan terkenal. Ada yang pernah dengar odading mang oleh yang rasanya anjing? Ya itu ya. Itu salah satu iklan yang asal-asalan tapi tiba-tiba produknya langsung rame gara-gara dia ngomong kayak gitu di sosial media ya. Ini tapi kita pasti tentu saja kalau kita mau beriklan bisa lebih baik lagi. Ada juga kemampuan kita untuk mencermati customer lewat digital store kita. Jadi kemampuan digitalnya yang ditambah. Jadi UMKM-nya tetap, tapi kemampuan digitalnya yang ditambah sehingga barangnya atau jualannya tetap bukan saja bertahan tapi juga berkembang. Belum lagi peluang-peluang yang lain. Seni dan digital ini selalu bisa berkaitan erat karena pemain YouTube, pemain sosial media adalah orang-orang yang suka seni. Ini contoh ya, ada yang pernah lihat ini enggak? Ini adalah Shine of Black, Putra Papua. SOB, ada yang tahu? Ya. Yang ada yang mengganggu tumbuhan. Nah ini saya sedikit aja ya, ya biar kita nggak lama di sini. Dia ini punya lagu namanya Jang Ganggu. Jang Ganggu itu viewersnya udah 50.700 sekian ribu viewers, ya melebihi mungkin artis-artis mainstream yang udah lebih dikenal. Tapi melalui digital teknologi, seni juga bisa push somebody to become someone gitu. Jadi banyak sekali peluang digital. Ada yang pernah melihat ini, Rich Brian? Brian Emmanuel Suwarno, a.k.a. Rich Brian. Salah satu orang boleh katakan dia, kalau dilihat kita baca biografinya, dia lebih banyak mengurung diri, lebih banyak di depan internet, tapi tiba-tiba begitu dia mengeluarkan sebuah rap, dilirik oleh rappers dari Amerika Serikat, dan dia sekarang jadi terkenal, artis internasional. Artinya apa? Artinya melalui seni, termasuk juga pekerjaan yang bisa tetap menjadi membuka peluang digital. Buat teman-teman digital talent yang ada di Ketapang yang menguasai seni, jangan khawatir, coba aja terus. Masalahnya begini, kalau kita mau mencoba membuka peluang, kadang-kadang kita selalu fokusnya kepada orang lain, kita fokusnya kepada hal-hal yang lagi viral. Padahal apa yang ada di tangan kita, potensi kita, kepedulian kita, itu sesuatu yang harus kita olah terus supaya bisa menjadi sebuah potensi yang menghasilkan, mempertajam kemampuan kita. Jadi manfaatkanlah teknologi digital ini untuk menciptakan peluang-peluang. Demikian Mbak Ovi. Siap Kak Yosi, luar biasa banget. Nah ini cukup menjawab ya, selama ini kita bertanya-tanya kira-kira pekerjaan apa aja sih yang kira-kira kita bisa coba atau kita bisa cari tahu lebih lanjut, apalagi khusus di era digital ini. Nah semoga teman-teman yang sudah hadir ke Ketapang lebih terbuka juga dan semakin banyak pengetahuannya, apalagi yang udah dikasih tahu sama Kak Yosi tadi bahwa pekerjaan di era digital ini sangat luas dan semua orang bisa coba, bisa cari tahu kira-kira passionnya di mana atau keahliannya di mana. Nah, Kak Yosi, terakhir pertanyaan dari kami, boleh nggak Kak Yosi kasih closing statement nih tentang keseluruhan acara hari ini? Silahkan Kak Yosi. Saya kalau disuruh kasih closing statement itu sesuai dengan nama, karena saya namanya Andi Renesi, jadi izinkan saya memberikan closing statement dengan akhiran si, ya. Oke. Oke, percayalah kita pasti punya potensi karena Tuhan ciptakan kita dengan fungsi. Akui dirimu di setiap lokasi. Indonesia adalah tempatmu berkontribusi. Tidak perlu posisi untuk jadi praktisi, tapi butuh rasa peduli pada generasi. Sekalipun sendiri tetap berani beraksi. Ciptakanlah kreasi yang menginspirasi. Ide yang ada jangan sampai jadi basi. Berani mencoba, bereksperimentasi. Gagal coba lagi, miliki persistensi. Ciptakan jejak digitalmu dengan konsistensi. Ini semua akan menjadi rekomendasi, kamu akan dipercaya dan terlihat lebih seksi, dan tetap percaya untuk sukses nanti. Itulah pesan dari Yosi. Terima kasih. Cakep. Kak Yosi agak pengen dinyanyiin ya tadi rasanya ya. Belum dibuat lagunya. Kalau saya bisa beatbox sih Kalau saya bisa beatbox udah saya nadain tuh tadi ya, udah saya bantu iringi, sayangnya saya nggak bisa. Kak Yosi, terima kasih banyak ya pagi hari ini sudah membuka acara hari ini di teman-teman Kabupaten Ketapang dengan luar biasa dan juga dengan ilmu-ilmu barunya. Nanti semoga ada teman-teman dari Ketapang yang masih penasaran nih atau mungkin pengen tahu lebih banyak tentang apa yang Kak Yosi sampaikan. Nanti kita bertemu di sesi tanya jawab ya Kak ya di akhir acara ya. Yes, saya tunggu. Siap, terima kasih banyak sekali lagi Kak Yosi. Oke, setelah tadi kita ketemu sama Kak Yosi ini yang banyak cerita tentang tren pekerjaan di dunia digital. Saatnya sekarang kita beralih ke Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMAN 3 Ketapang, yaitu Pak Sugito SPD, yang akan banyak cerita tentang literasi bagi pendidik dan juga peserta didik. Pak Sugito, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Sehat, Pak? Gimana kabarnya? Ya. Ya. Bapak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Mbak, sehat. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, kalau begitu silahkan memaparkan materinya untuk hari ini. Silahkan di-sharein Bapak. Ya. Ya. Baik, oke, sebentar, oke, boleh di full screen dulu Bapak. Sudah penuh, sudah penuh. Iya, kurang penuh Pak kelihatannya, yang bawah itu sebelah kanan geser kirinya lagi Pak. Bawah, bawah. Sebentar. Atau tekan F5 aja, Bapak. Oke. Nah, mantap. Baik, silakan Pak untuk dimulai presentasinya. Mbak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yosi. Selamat pagi Pak Handi, Pak Muhammad. Saya benar-benar terkesima dengar penjelasan Pak Yosi tadi. Ya, saya teringat dengan itu rapper psikologi itu. Memang luar biasa Bapak ini. Luar biasa Bapak. Baik, Bapak-bapak, teman-teman sekalian. Pak Yosi tadi sudah menjelaskan panjang lebar dari A sampai Z dan beliau menyebutkan selalu literasi digital. Sebenarnya apa sih literasi digital itu? Literasi digital seperti dijelaskan oleh Pak Arjono pada tahun 2012 merupakan perpaduan dari keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, berpikir kritis, keterampilan bekerjasama, dan kesadaran sosial. Kemudian literasi digital juga didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Apakah keuntungan literasi digital? Keuntungan literasi digital itu seperti disampaikan oleh Brian Wright tahun 2015, setidaknya ada 10 keuntungan. Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, belajar lebih cepat, kemudian menghemat uang, membuat lebih aman, selalu peroleh informasi terkini, update terus, kemudian selalu terhubung adanya media sosial, kemudian membuat keputusan lebih baik karena dengan membaca konten atau isi dari beberapa media, itu kita bisa membandingkan, kemudian kita bisa ambil keputusan lebih bagus. Kemudian dapat membuat Anda bekerja, adanya misalnya Word, Excel, PowerPoint itu menyebabkan kita bisa bekerja lebih bagus. Kemudian membuat lebih bahagia. Karena apa? Di dalam digital ini banyak konten-konten gambar, video, musik sehingga kita bisa bahagia. Kemudian mempengaruhi dunia. Tulisan kita tulis seperti yang Pak Yosi tadi sampaikan tadi itu sudah berpengaruh besar terhadap kami dan ini nanti akan saya bawa mempengaruhi anak didik kami. Luar biasa. Ini baru tingkat skop kecil. Nanti Pak Yosi saya pikir akan mempengaruhi dunia bisa itu. Kemudian siapa saja pengguna literasi digital, tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden juga, itu semua lapisan masyarakat. Namun yang perlu diperhatikan, penggunaan literasi digital itu harus memperhatikan beberapa elemen. Elemen-elemen yang ada di literasi digital menurut yang pertama, inilah social networking. Social networking itu adalah jejaring sosial. Yang kedua, transliterasi. Kemampuan memanfaatkan segala platform yang berbeda khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, membagikan, hingga mengkomunikasikan. Yang ketiga, maintaining privasi. Itu adalah menjaga privasi dalam dunia online. Kemudian yang keempat, managing digital identity, menggunakan identitas yang dapat di berbagai jejaring sosial dan platform lainnya. Yang kelima, creating content, yaitu mengatur, keterampilan tentang bagaimana caranya membuat konten. Yang keenam, organizing and sharing content, yaitu keterampilan tentang bagaimana caranya membuat konten. Bagaimana mengorganisasi konten itu dengan baik sebelum disebarkan. Sehingga nanti konten yang kita buat itu bermakna bagi orang lain. Yang ketujuh, reusing atau repurposing content, yaitu buat konten dari berbagai jenis informasi yang tersedia sehingga menghasilkan konten baru dan dapat dipergunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Kemudian filtering and selecting konten. Yang tadi, kita harus pandai-pandai memilah-memilih konten yang ada di media itu. Terutama kami para guru, tentu saja konten yang kami pilih ada konten yang berisi pembelajaran bagi peserta didik kami. Kemudian self-broadcasting, yaitu membagikan ide-ide menarik atau gagasan pribadi dan konten multimedia, misalnya melalui blog. Yang berikutnya, prinsip dasar literasi digital itu dijelaskan oleh Yuda Pratama. Yang pertama, pemahaman, yaitu kemampuan untuk memahami informasi. Yang kedua, saling ketergantungan antara media satu dengan lainnya, saling bergantung dan berhubungan. Kemudian faktor sosial, bahwasanya kita ini tadi sudah saling berhubungan, maka komunikasi sosial akan terjalin. Yang berikutnya adalah kurasi. Kurasi adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Literasi digital dapat dikembangkan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lantas, apa manfaat dari literasi digital? Peranan literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik. Secara umum, literasi digital itu berperan yang pertama, menambah informasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Materi lebih menarik, meningkatkan minat belajar. Kemudian peranan literasi lebih khusus bagi pendidik. Yang pertama, sumber belajar berlimpah dan beraneka ragam. Sehingga kalau kami berangkat ngajar pagi, kami nggak repot, kami pagi langsung buka internet, browsing materi apa yang kami persiapkan, bahkan itu sudah tersedia semua. Dan medianya juga nggak bingung, tinggal nyari di situ. Yang kedua, menambah wawasan. Semakin banyak materi yang dibaca oleh guru, maka guru wawasannya akan semakin luas terhadap materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi. Kalau dulu secara konvensional guru hanya cerita, sekarang guru bisa menggabung antara cerita dengan memutarkan video atau ada animasi yang bisa disampaikan. Kemudian media pembelajaran beraneka ragam, tinggal ngambil di internet. Yang berikutnya, pembelajaran menyenangkan. Kemudian pemberian tugas atau ulangan cepat. Kalau dulu misalnya dikasih tugas, harus kerjaan di rumah, kemudian disampaikan di sekolah, sekarang tidak perlu itu lagi. Di Google Classroom sudah ada tempat untuk itu. Ada tugas, ada bahkan ulangan pun pakai Google Form bisa langsung dilakukan, bahkan bisa langsung dinilai, dilihat di situ. kemudian meningkatkan kreativitas guru. Ini dari segi pekerjaan yang disampaikan Pak Yosi tadi. Sekarang guru akan kreatif membuat media pembelajaran, membuat video pembelajaran, materi pembelajaran bisa dibuat oleh guru, terutama guru-guru yang kreatif. Yang berikutnya, peran literasi digital bagi peserta didik. Yang pertama, memacu kreativitas siswa. Kebetulan anak didik kami sekarang sedang mengikuti lomba lukis digital, nyanyi digital, semua serba digital. Kemudian anak yang kreatif akan terlihat dari situ. Yang berikutnya meningkatkan keberanian siswa dalam mengungkapkan gagasan. Kalau dulu secara langsung tatap muka, siswa tidak berani menyampaikan gagasan itu. Tetapi dengan menggunakan digital, siswa bisa ngomong berani, bahkan ngechat yang agak-agak berani dengan disampaikan ke guru itu, dia berani mengungkapkan itu. Sehingga dia akan meningkatkan keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapat itu. Yang berikutnya memiliki sumber belajar yang berlimpah. Tinggal kita mengarahkan. Misalnya linknya di mana? Sebutkan, HTTP di mana, anak akan mencari ke situ. Yang berikutnya, dapat memiliki pengalaman belajar yang lebih luas dan merdeka. Sumber belajar yang banyak, kalau dulu belajar itu hanya dari guru, sekarang sumber belajarnya begitu luar biasa. Banyak bisa didapatkan. Yang berikutnya, waktu belajar fleksibel. Waktu belajar fleksibel. Kemudian, efektif dan efisien dalam pengiriman tugas. Kalau dulu tugas diantarkan, misalnya hujan dia tidak bisa datang ke sekolah atau ke rumah, alasannya hujan. Kemudian sekarang nggak ada seperti itu. Cukup antarkan dari rumah, pakai media digitalnya. Yang berikutnya, belajar lebih menyenangkan. Karena tadi banyak konten yang dibuat oleh guru, yang terutama guru yang kreatif, itu akan menyenangkan anak belajar. Kemudian mendorong peserta didik untuk mencari informasi melalui berbagai referensi. Kemudian yang berikutnya, lebih terampil dalam memilih sumber referensi. Mampu menyaring informasi. Begitu banyak informasi yang di digital tadi, itu anak-anak akan membaca ini sesuai enggak kira-kira dengan yang dimaui oleh si guru itu untuk memberikan jawaban tentang tugas itu. Kemudian, seorang pendidik harus ditingkatkan cara untuk menggunakan digitalnya. Cara meningkatkan literasi digital bagi pendidik tidak dengan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, mengenali media atau sumber informasi yang berkualitas. Sekarang banyak media yang digunakan. Sebagai pengalaman pribadi, pertama kali mengenal dunia digital, saya menggunakan media Edmodo untuk mengajar siswa. Ternyata Edmodo itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kemudian sekarang alhamdulillah ditemukan Google Classroom. Sekarang kita gunakan Google Classroom itu. Walaupun sama-sama ada digunakan untuk ulangan, namun ternyata Google Classroom itu ternyata lebih bagus menurut saya. Maka guru harus pandai mengenali media atau sumber informasi yang berkualitas. Yang kedua, kemudian bersikap kritis terhadap media baru. Kemudian mempelajari penggunaan dan pemanfaatan media baru. Ini seperti yang ditulis oleh kompas.com pada tanggal 16. Namun demikian, penggunaan digitalisasi dalam dunia pendidikan itu ada mengalami beberapa kekurangan yang kiranya nanti ke depan bisa diperbaiki. Karena apa? Yang pertama, dalam pembelajaran daring itu keterbatasan akses internet. Ini yang sudah umum terjadi di tempat yang jauh, ya di pelosok-pelosok, jadi keterbatasan akses internet. Bersyukur tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa nanti ke depan sampai ke desa-desa akan dijangkau oleh internet yang berlimpah. Mudah-mudahan jaringannya akan semakin bagus. Kemudian berkurangnya interaksi. Ini saya cari warna merah. Mengapa? Ternyata sekarang belajar dengan menggunakan media digital itu, interaksi kita dengan siswa itu menjadi berkurang, dan ternyata itu berpengaruh terhadap karakter Bapak-bapak, terhadap karakter. Kalau pendidikan karakter itu, diantaranya harus ada contoh teladan. Namun dengan berkurangnya interaksi dengan menggunakan digital ini, maka karakter, mohon maaf, itu kurang terbentuk. Pendidikan karakternya kurang terbentuk. Yang berikutnya, pemahaman terhadap materi. Mengapa? Karena setiap siswa punya kemampuan yang berbeda-beda. Bahkan kalau belajar daring di rumah dibimbing oleh orang tua, mohon maaf, latar belakang pendidikan orang tua pun berbeda-beda. Sementara nanti, kalau kita belajar itu pakai Zoom misalnya, yang bisa dialog dengan siswa, itu memerlukan biaya yang besar. Sehingga pemahaman materi ini menjadi berkurang karenanya. Karena anak tidak bisa bertemu langsung, bertatap muka, berdialog langsung dengan gurunya. Yang berikutnya, minimnya pengawasan dalam belajar. Kalau di sekolah, kami para guru itu akan melihat siswa itu, ya, dengan melihat itu siswa pun akan mendapat perhatian, sehingga siswa mau nggak mau akan belajar dengan itu. Namun dengan belajar secara digital dengan daring ini, kita nggak bisa mengawasi itu. Mungkin nanti Pak Yosi bisa menciptakan teknologi di mana kita belajar itu bisa melihat anak, anak pun langsung dengan kita. Gitu. Kemudian, ini yang berikutnya ini Pak, pengalaman ini. Memudahkan siswa untuk mengelabui guru agar tidak mengikuti kelas dengan beragam alasan. Ketika ditanya, ngapa tugasnya dikumpulkan? Alasannya, internet di kami nggak bisa. Alasannya macam-macam. Kemudian siswa cenderung menjadi malas. Mengapa demikian? Ternyata dengan berlimpahnya materi ya di internet itu menyebabkan dia jadi malas. Karena apa? Kalau ulangan, mohon maaf ini pengalaman saya lihat anak-anak itu. Jadi sebelah kanan dia melihat matanya melihat soal di internet, yang sebelah kiri dia membuka ini Google Voice. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dia tanya langsung muncul jawabannya. Ya, ini pengalaman seperti ini. Akhirnya jadi malas ini. Tapi kalau di sekolah, ya Pak Handi mungkin pengalaman juga gitu ya Pak Handi ya. Kalau di sekolah, kalau anak kita pantengi, kita pelototin, dia ngerjakan kasih soal, dia akan berpikir. Sehingga otaknya akan digunakan untuk berpikir. Namun kenyataannya dengan menggunakan media daring ini, dikasih soal, memang soal setiap ulangan nilainya sempurna semua. Karena Pak ternyata tangan satu membuka soal, tangan kirinya membuka Google Voice itu. Ini barangkali nanti ke depan bisa dipikirkan bagaimana teknologi yang kira-kira nanti kita bisa melihat anak itu waktu ngasih tugas itu, dia tidak bisa apa-apa, tapi karena kita lihat terus. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan Bapak-Bapak, Mbak Novi, Mbak Opi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti apabila hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sugito sudah berkenan untuk sharing ilmunya di pagi hari ini. Nanti seperti biasa apabila ada pertanyaan kita sampaikan di akhir acara ya untuk Bapak ya. Terima kasih Pak Sugito. Baik, setelah kita bertemu dengan Pak Sugito nih teman-teman, berikutnya kita akan bertemu dengan YouTuber Kayong TV. Siapakah dia? Ada Kak Handi Julfani. Selamat pagi Kak Handi. Selamat pagi Mbak Ovi. Halo, selamat pagi Kak Yosi, Pak Sugito. Kak Handi, boleh dinyalakan mic-nya? Ya, halo, apakah sudah terdengar, Pak? Nah, mantap. Sudah, Kak Handi. Silahkan menyapa teman-teman di Kabupaten Ketapang terlebih dahulu, Kak Handi. Ya, halo kawan-kawan dari Kabupaten Ketapang, terutama kawan-kawan dari SMA 3 dan kampus Ankiat. Salam kenal Kak Yosi, Pak Sugito yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali ya, sangat bermanfaat sekali. Saya menarik tadi Pak Sugito sampai hafal ya motif-motif siswa-siswanya. Kayaknya Bapak selalu melakukan riset-riset ke mahasiswanya. Wah, ini mahasiswanya yang khususnya SMA 3 ini harus berhati-hati karena motif kecil itu pun Bapak Sugito sudah mengetahui seperti itu. Ya Mbak, nampaknya kali ini saya narasumber yang sangat muda ya. Kak Yosi, izin ya Pak Sugito, saya masih mahasiswa Mbak seperti itu. Ya, untuk selanjutnya saya akan izin share screen. Ya. Ya. Apakah sudah terlihat kawan-kawan? Baik, sudah terlihat. Boleh di full screen, Kak? F11, boleh dipencet F11? Ya. Sudah, terima kasih Mbak Ovi. Nah, mantap. Boleh, silahkan dilanjutkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kawan-kawan. Ya, kali ini saya sedikit memperkenalkan diri. Mungkin kawan-kawan baru pertama kali kita berjumpa. Ini pun tidak berjumpa langsung, kita melalui di forum webinar kali ini. Perkenalkan, saya Handi Julfani, saya lulusan D3 Manajemen. Saya asli orang Kayong Utara. Kayong Utara itu tetangganya Kabupaten Ketapang, Kak Yosi. Ya, salam dari Kayong Utara, Pak Sugito. Mohon izin menyampaikan materi. Saya di sini sebagai keseharian saya yaitu admin YouTube Kayong TV. Nah, YouTube Kayong TV ini bergerak kontennya di bidang edukasi ya. Nah, di bidang edukasi khususnya edukasi sejarah, edukasi budaya dan misteri. Nah, khususnya sejarah, budaya, materi yang ada di Kabupaten Ketapang tentunya dan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui konten, penasaran, silahkan mampir ke channel Kayong TV. Nah, untuk selanjutnya langsung saja karena kita tidak berlama-lama waktunya. Sebelumnya mohon izin ya, di sini kita hanya sharing-sharing bagaimana ketika kita bermedsos. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Yosi tadi, sudah kata Bapak Sugito tadi sudah A sampai Z cukup lengkap sudah. Kalau kata kami orang Kayong sudah cukup lengkap udah ini, sudah dijelaskan semuanya. Nah, jadi tadi saya mengutip dari Kak Yosi, ini harus dengan kecepatan-kecepatan digital ini kita harus membarengi dengan etika bermedsos. Nah, emang sudah bagus kecepatan-kecepatan digital, apalagi ada wacana dari Bapak Presiden kita untuk melakukan upaya-upaya bagaimana caranya digital ini bisa merambah ke pelosok-pelosok. Nah, seperti kami ini di Kayong Utara ini masih agak susah yang di pedalaman untuk sinyalnya. Nah, itu ketika nanti pemerintah sudah berhasil mencapai percepatan digital di daerah-daerah pelosok. Nah, itu kami yang di daerah pelosok ini akan kaget seperti itu. Wah, ini baru bagi kami. Nah, makanya sebelum kita terjun ke jejaring sosial, ini pentingnya, sangat penting sekali etika bermedsos ini. Gitu. Nah, karena apa? Karena medsos ini kawan-kawan seperti ini ya, gunakanlah media sosial secara bijak. Karena dalam etika berjaring ada peribahasa, jarimu adalah harimaumu. Nah, kalau dulu kita kenal adalah mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang kata Kak Yosi sudah bergeser. Sekarang sudah bergeser menjadi jarimu adalah harimaumu. Nah, itu hati-hati ya kawan-kawan. Nah, karena apa? Karena sekarang contoh saja ketika kita pergi ke kafe, kita pergi ke pasar, ke tempat umum lainnya, di samping kita rata-rata itu fokus pada gadget masing-masing, fokus ke monitor masing-masing. Nah, ini interaksi sosialnya sudah bergeser dari yang dulunya. Kalau zaman mungkin Bapak Sugito masih muda, Kak Yosi masih muda, itu mungkin kalau ketemu di kafe tidak memainkan gadget, dia berinteraksi sosial. Nah, atau kata Kak Yosi tadi eye contact ya, seperti itu. Nah, itu lebih ngena. Nah, justru pada dasarnya hakikat kita itu sebagai makhluk yang bersosial itu justru kalau kita ketemu itu ya kita melakukan eye contact dengan benar, kita berinteraksi dengan benar. Ini pengalaman pribadi ya, mungkin kawan-kawan juga mengalami, mungkin Kak Yosi, Mbak Ovi mengalami ketika kita lagi ngumpul sama teman, apalagi misalnya reunian ya, sering terjadi. Wah, di grup itu reunian, ayo kita ketemu, kangen gini. Pas kita ketemu pada hari hanya itu pada sibuk dengan gadget dan medsos masing-masing, seperti itu. Nah, itu adalah pergeseran-pergeseran yang mungkin tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Yosi. Nah, itu harus dibarengi dan dibentengi dengan etika bermedia sosial. Seperti itu kawan-kawan. Nah, itu sangat-sangat penting sekali. Mungkin kawan-kawan semuanya sudah ada Facebook tadi, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube. Nah, mungkin di sini kita sharing saja bagaimana sih supaya kita ini ada etikanya untuk bermedia sosial. Nah, kalau saya sendiri kebetulan saya bergabung di Kayong TV itu 2018 menjadi admin. Nah, dan kebetulan di tempat saya kuliah, saya juga menjadi admin media sosial di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, di situ saya selalu memegang teguh pesan dari dosen saya. Nah, dosen saya berpesan bahwa media sosial atau pertama beliau bilang telepon. Nah, telepon dan media sosial atau tadi Kak Yosi bilang blog, semua perusahaan sudah membuat blog. Itu adalah merupakan jendela. Nah, jendela organisasi, jendela instansi. Nah, bagaimana instansi orang berpersepsi kepada instansi kita, kepada organisasi kita. Nah, melihat dari apa? Yaitu melihat dari media sosial kita. Nah, jadi kalau kita tidak hati-hati dalam mengelola, dalam mempost, melakukan komentar, kalau kita tidak berhati-hati, maka itu akan menggiring opini persepsi orang bahwa instansi kita ini, wah kok postingannya seperti itu, lah kok ini nggak beretika, kok ini melanggar kode etik. Nah, itu baru opini. Nah, nanti kita akan jelasin bagaimana sih bahayanya ketika kita berjejaring itu tidak mengindahkan etika-etika dalam berjejaring sosial. Nah, apalagi kita sebagai adminnya atau membawa nama instansi atau perusahaan atau organisasi kita, itu sangat riskan sekali ketika kita melanggar kode etik itu. Maka bukan hanya diri kita pribadi, maka kita membawa nama instansi, membawa nama organisasi. Makanya sangat penting sekali kita mengetahui dasar-dasar etika bermedsos. Nah, ingat ya kawan-kawan, pesan jarimu adalah harimaumu. Sekarang kita sudah bergeser, bukan mulut lagi, jari. Nah, jadi jangan sampai salah gunakan jari dari kawan-kawan semuanya. Oke, next. Nah, hati-hati dalam berjaring sosial. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan media sosial di kehidupannya. Nah, tadi Kak Yosi sudah menyinggung data-data. Di sini kita data dari We Are Social, yaitu pengguna aktif media sosial di Indonesia ada sebanyak 274,9 juta jiwa. Itu dari terdapat 61,8%. Nah, yaitu atau 200,6 juta jiwa pada tahun 2021. Nah, jadi sudah lewat dari setengah penduduk kita itu menggunakan media sosial. Nah, bayangkan kawan-kawan. Bayangkan saja berjuta pasang tangan, jari, berjuta pasang mata itu mantau kita. Nah, bayangkan saja ketika kita mempost, berkomentar, jangan sangka kita hanya berhadapan dengan monitor kita saja, dengan gadget kita saja. Tidak ada orang di samping kita. Jangan salah bahwa kita itu di media sosial itu sangat-sangat terbuka. Itu adalah media publik. Jadi kita itu dipantau oleh jutaan bahkan pasang mata dan pasang tangan kayak gitu. Nah, ini ada gambar mungkin kawan bisa melihat gambar lidah dipotong itu. Nah, itu bermakna bahwa kawan-kawan ketika kita ingin mempost, ingin berkomentar, pokoknya ingin menelusuri jejaringan sosial, itu kita harus berpikir terlebih dahulu. Kita harus memikirkan matang-matang, ketika saya post konten ini, dampaknya kepada saya nanti ke depannya apa? Dampak kepada instansi saya ke depan itu apa? Kita harus mencermati itu. Jangan sampai kita sudah sembarang posting, kita melanggar kode etik, itu baru kita berpikir sendiri seperti itu. Nah, jadi sebelum kita mempost atau kita berkomentar, itu kita harus sudah pikir ke matang-matang dampak ke depannya. Nah, media sosial ini kawan-kawan bisa saya ibaratkan seperti pisau. Nah, pisau itu kalau kita gunakan dengan benar, dengan baik, itu bakalan bermanfaat sekali bagi kita. Bakalan sangat membantu kita. Tapi sebaliknya, jika kita pergunakan dengan salah, kita pergunakan bahkan dengan sembarangnya, bahkan itu bisa membunuh diri kita sendiri. Nah, pesan saya kepada kawan-kawan semuanya, media sosial ini sangat baik sekali bagi kita, bahkan pemerintah sangat mendukung sekali percepatan media sosial ini. Tapi ingat tadi kata Kak Yosi di awal, kita harus membentengi dengan etika-etika tadi, kawan-kawan semuanya. Nah, selanjutnya ini data dari We Are Social 2021 bahwa pengguna tertinggi yaitu adalah Facebook. Nah, Facebook itu paling tertinggi yaitu 140 juta jiwa di diikuti oleh YouTube, Instagram, Facebook Messenger, Twitter, Snapchat. Nah, mungkin kita kawan-kawan semua adalah salah satu pengguna dari Facebook itu. Nah, jadi balik lagi ke tadi bahwa di Facebook itu ya kawan-kawan ada yang masih mungkin masih kecil, ada yang sudah dewasa, bahkan nenek-nenek pun sekarang di tempat saya itu udah ada yang main Facebook juga. Nah, itu kawan-kawan kita harus berhati-hati tentunya. Kita harus mungkin bagi mungkin orang tua kita, mohon maaf, harus kita sebagai intelektual, kaum intelektual yang sedikit paham mengerti diingatkan, gitu. Diingatkan kawan-kawan apa orang tuanya atau teman-teman terdekat. Sudah banyak contoh sekali kawan-kawan. Sudah banyak contoh sekali di depan mata kita. Mungkin kawan-kawan sudah mengikuti influencer, artis-artis ya, sudah banyak sekali yang mungkin lepas kontrol atau netizen itu. Untuk sekarang ini kita lihat data, baru-baru ini ada kabar bahwa Indonesia itu berprestasi kawan-kawan. Indonesia masuk 10 besar netizen paling tidak sopan ya. Kali ya kita masuk 10 besar netizen paling tidak sopan di dunia. Wow, seperti itu ya. Padahal menurut pengalaman pribadi saya ya, orang Indonesia ini atau nggak usah orang Indonesia, teman-teman saya aja seperti itu ya. Memang di media sosial itu wah, jika ada isu-isu atau segala sesuatu yang mengundang gejolak-gejolak seperti itu dengan garangnya, dengan lantangnya itu berkomentar di media sosial tanpa kontrol. Nah, di situ. Tapi ketika bertatap muka langsung, malah sebaliknya orang Indonesia itu ramah-ramah. Nah, seharusnya itu bisa kita selaraskan seperti itu. Ketika kita beretika di langsung atau interaksi langsung, nah, itu bisa kita selaraskan di media sosial. Bukan berarti kita di depan layar monitor, kita semaunya berkomentar tanpa kontrol. Nah, oke, selanjutnya. Nah, kita itu seringkali melupakan tujuan awal kita tuh apa sih sebenarnya bermedia sosial ini. Untuk apa sih? Seperti itu. Nah, kalau kata orang Ketapang Kayong nih, daripada kita merumpi tidak tentu pasal nih, di medsos ini lebih baik kita manfaatkan jejaring sosial ini sebaik mungkin, sepositif-positif mungkin lah. Nah, gimana caranya biar kita tuh ada manfaatnya ketika kita bermedia sosial. Nah, seperti data tadi yang sudah Kak Yosi sampaikan, kalau nggak salah 8 jam ya, 8 jam berapa menit itu, rata-rata orang Indonesia itu bermain gadget. Nah, dari 8 jam itu kira-kira sudah seberapa bermanfaat bagi diri kita, bermedsos itu. Nah, bisa saja medsos itu salah satunya manfaatnya ini saya cuplik sedikit, yaitu sebagai sarana diskusi dengan jangkauan luas. Nah, media bertukar informasi, sarana hiburan, menambah wawasan, sarana berkomunikasi atau bersilaturahim, sarana update informasi, sarana promosi usaha dan barang produksi. Nah, di sini sarana hiburan, kawan-kawan. Nah, bisa saja kita itu membuat konten lucu, membuat konten hiburan, kita menghibur orang lain seperti itu. Nah, itu seperti Bapak Sugito tadi, kita jadi mudah untuk menambah wawasan di internet. Kata Bapak Sugito tadi, kita kalau guru itu tinggal belajar, kita lihat di internet, kita belajar dulu bareng sama muridnya sampai Bapak Sugito hafal sama motif-motif muridnya. Seperti itu, luar biasa sekali. Selanjutnya etika berjejaring. Nah, yang pertama, tidak memposting kata-kata kotor, mencaci maki, menyindir, tidak memposting foto yang mengandung unsur pornografi, sara, dan aksi kekerasan. Buatlah postingan yang bermanfaat, menghibur, informatif, dan memberi motivasi. Nah, hati-hati menggunakan simbol emotikon. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama tidak memposting kata-kata kotor atau mencaci maki, menyindir dan lain-lain. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kita ambil contoh kasus seperti ada juga oknum-oknum di dekat-dekat kita ini. Nah, ketika kita ambil satu contoh, ketika si A ini bermasalah dengan si C, nah, atau si A ini bermasalah dengan si B. Nah, dia malu atau enggan untuk bilang langsung masalahnya apa. Nah, kadang-kadang si A ini membuat status, membuat postingan, menyindir di media sosial. Nah, bahkan sindiran itu ada lagi si C, D, E itu yang tersinggung. Nah, itu sama saja kayak kita bahasa kasarnya menelanjangin diri kita sendiri. Awalnya masalahnya si kita dengan si B, tapi si orang lain semuanya jadi tahu masalah kita. Nah, jadi jangan sampai kita menyindir di media sosial seperti itu. Sama saja kita mengumbar masalah pribadi kita. Nah, untuk selanjutnya tidak memposting foto yang mengandung unsur pornografi, sara dan aksi kekerasan. Aduh, poin kedua ini ya. Mungkin sekarang kita sudah banyak sekali ya. Ketika kita men-scroll media sosial, di situ sudah banyak sekali konten-konten yang mengandung unsur pornografi, sara dan aksi kekerasan. Nah, tentu itu kita harus membentengi diri. Membentengi diri dengan apa? Yaitu kita harus mengetahui dasar dari etika berjejaring. Nah, kita jangan sampai men-post foto yang unsur pornografi. Karena apa kawan-kawan? Mungkin nantinya akan menjadi jejak digital. Nah, menarik ini. Jejak digital ini sangat berbahaya sekali, kawan-kawan. Nah, sangat berbahaya sekali daripada jejak kita di dunia nyata. Karena apa? Karena jejak digital itu bisa kapanpun, bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, sudah di-capture sama orang yang tidak bertanggung jawab dan salah digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab, sehingga bisa membunuh karakter kita sendiri. Nah, mungkin dulu ada yang pernah nge-share konten-konten pornografi atau kekerasan atau apa, itu jejak digitalnya mungkin sudah di-capture sama orang lain. Itu sangat bahaya sekali, bisa berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga membunuh karakter kita sendiri. Jadi mulai sekarang kita sedikit demi sedikit memfilter. Jangan sampai kita meninggalkan jejak-jejak yang negatif di media sosial. Kalau bisa kita isilah jejak-jejak yang positif di media sosial kita, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, buatlah postingan yang bermanfaat, menghibur, informatif, dan memberi motivasi. Nah, ini kawan-kawan. Nah, daripada kita memposting unsur-unsur pornografi, sara, kekerasan, dan lain-lain. Nah, cobalah kita mengemas suatu konten tentang misalnya hal-hal yang menghibur, hal-hal yang konyol, hal-hal yang lucu, seperti itu. Seperti Kak Yosi bilang tadi, hanya mau viral cepat kayak gitu, mengikuti tren-tren seperti itu. Padahal potensi dalam diri kita itu ada. Nah, seharusnya kita memanfaatkan itu kayak gitu untuk potensi-potensi yang sangat positif. Apalagi di era sekarang ini sudah sangat mudah-mudah sekali ya kita membuat konten, mungkin memberikan motivasi, apalah seperti itu. Mungkin bisa motivasi orang, menghibur orang seperti itu. Nah, ada pepatah ketika gajah meninggal itu tertinggal gadingnya. Nah, ketika manusia atau diri kita meninggal itu tertinggal apanya? Seperti itu. Nah, harus kita pertanyakan. Nah, mungkin kita bisa meninggalkan jejak-jejak karya-karya kita. Seperti Kak Yosi itu sudah banyak sekali karyanya. Alhamdulillah senang banget dengerin musik-musik beliau. Nah, itu bakalan dikenang sampai kapanpun. Seperti itu. Nah, itu kita harus meninggalkan jejak-jejak seperti itu. Jadi konten karya-karya kita itu akan dikenang oleh orang sampai kapanpun, seperti itu. Nah, terus hati-hati menggunakan simbol atau emotikon. Nah, ini emotikon ini seringkali disalahartikan. Contoh saja pernah terjadi itu teman saya kan itu berbeda-beda ya biasanya dalam mengartikan emotikon. Nah, ini chat dosen. Chat dosen, "Selamat pagi Pak," dengan emotnya tanda seru, tanda serunya 3. Nah, mungkin bagi kita itu biasa. Nah, bagi dosen gimana? Tanda seru. Jadi, apa bunyinya mau selamat pagi, Pak. Jadi, dosen bacanya nanti kalau emotikonnya ada tanda seru, hijau selamat pagi, wah. Jadi kan jadi kacau seperti itu. Jadi jangan sampai hati-hatilah dalam menggunakan simbol atau emotikon semuanya. Kita next. Nah, Pak, mohon maaf waktunya udah habis ya, Kak. Oh. Ya Mbak, mungkin kita, nah sebentar Mbak ya, ini nah dari tadi kita ketika kita salah atau melanggar kode etik ini sudah ada Undang-Undang ITE yang sudah menunggu kita kawan-kawan semuanya. Nah di sini ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Nah ini menjadi cyber law pertama di Indonesia. Nah ancamannya apa? Nih, ancaman yang menunggu kita. Ancaman sudah menunggu kita jika kita tidak waspada, kita tidak membekali diri kita dengan etika dalam bermedia sosial. Sudah banyak contohnya kawan-kawan. Silahkan kawan-kawan cari sendiri. Ujung-ujungnya ke jeruji besi gara-gara jari kita yang tidak bisa kita bentengi dengan etika bermedia sosial. Luar biasa, penjara paling lama 4 tahun, denda 750 juta. Apakah kawan-kawan bersedia hanya dengan mengetik jari kita saja kita sampai ke jeruji besi. Nah, terakhir be smart user kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Indonesia aku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget saya kalau ngobrol-ngobrol sama Pak Handi nih. Jadi ikutan semangat juga. Terima kasih Kak Handi ya pagi hari ini udah mau ketemu sama teman-teman di Kabupaten Ketapang. Nah untuk teman-teman di Kabupaten Ketapang mau bisa ketemu sama Kak Handi, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kita tunggu di kolom chat ya Kak Handi ya. Nah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Dadah kawan-kawan semuanya. Oke, wah semangat banget, saya semakin semangat nih ya menuju semakin siang, semakin keren-keren narasumber kita. Nah hari ini untuk narasumber kita yang terakhir ada kita akan bertemu dengan Pak Muhammad Ulil Fahri SPDMTI, seorang dosen dari AMKI Ketapang. Semoga banyak mahasiswanya juga nih yang sudah hadir di siang hari ini. Pak Ulil, selamat siang. Siang Mbak. Siang Mbak. Pak Ulil, boleh silakan memperkenalkan diri ke teman-teman di Kabupaten Ketapang, lalu silakan langsung saja memaparkan materinya. Ya. Izin screen ya, Pak. Izin screen ya, Pak. Silakan. Sudah kelihatan screen saya? Sudah Pak, silahkan dilanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya 20 menit nih Mbak ya. Saya timer dulu. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi narasumber. Selamat pagi peserta dan lain-lain. Jadi ini saya memberikan seminar yang kesekian kalinya di literasi digital ini. Nanti kalau masih kurang materi saya nanti silahkan tindak lanjuti lagi, kita bersama-sama lagi. Pada hari ini saya memberi materi yang cukup ringan tetapi cukup unik terutama untuk kalangan kita. Hari ini saya mau ngambil materi tentang jenis-jenis mesin pencarian, search engine yang biasa kita pakai Google, dan tip bagaimana sih memilih informasi yang baik dan benar. Ya, jadi selama ini ternyata kita hanya mengenal tentang Google, padahal masih banyak mesin pencari lain selain Google. Jadi hari ini akan saya ceritakan mesin pencari apa saja sih yang bisa kita gunakan dan manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, jadi di saat ini search engine itu banyak beragam, tapi sini saya hanya membaca 5 dulu karena nanti biar kita sambil belajar. Di sini saya mau menceritakan yang pertama yang raksasanya dulu. Yang raksasa itu udah pasti Google. Kita hanya mengetikkan kata kunci, kemudian tapi ingat di sininya tetap ada iklan. Ya, itulah dari pendapatan Google. Jadi Google itu menjadi king of search engine sekarang yang susah sekali tergantikan. Mau mencari website kah, mau mencari gambar, mau mencari file, mau mencari topik, bahkan sekarang banyak-banyak mahasiswa, banyak guru mencari contoh-contoh dokumen, tinggal mengetikkan apa field extensionnya lalu ketemu. Mau mencari materi makalah tinggal cari di Google. Sekarang udah zamannya mesin pencari. Tapi bagaimana kita men-sharing informasi yang baik dan benar, bahwa itu informasi yang benar-benar kita butuhkan. Selain Google, ada juga mesin pencari DuckDuckGo. Ini yang paling sering saya gunakan. Saya jarang menggunakan Google. Saya lebih suka menggunakan DuckDuckGo. Mengapa? Karena ini ada hubungannya dengan privasi. Kebutuhan apa yang saya cari, kalau di Google, ini biar kalian tahu juga, edukasi, apa yang kalian cari itu terekam di Google. Itu sekarang yang terjadinya. Tapi di DuckDuckGo, apa yang kalian cari, data kalian dirahasiakan, alias tidak direkamnya. Jadi DuckDuckGo itu benar-benar menyimpan privasi kita, sehingga kita tidak terlacak apa sih, tidak ada istilah personalisasi. Ya, dan tidak ada silapus. Jadi kalau kalian ingin lebih ke privasi, kalian bisa menggunakan DuckDuckGo ini untuk mesin pencari ya. Untuk fiturnya hampir kurang lebih dengan Google. Selanjutnya ada juga Bing.com. Ini dari Microsoft. Sering saya gunakan untuk mencari karya ilmiah. Sering saya gunakan untuk pemetaan dan lain-lain. Jadi kalian tahu kalau Microsoft itu adalah perusahaan besar. Jadi dia bukan main-main dalam menyiapkan data. Tapi ini adalah reinkarnasi dari yang awalnya Lib Search, Windows Live Search, dan MSN Search. Jadi hasil akhirnya adalah Bing.com kalau kita sekarang nyebutnya. Ini juga sering, tapi agak jarang karena hanya sesuai kebutuhan, misalnya untuk makalah, untuk dan lain-lain, atau untuk peta dan lain. Saya kadang menggunakan Bing. Ini ada lagi mesin pencari yang udah lama, tapi sekarang udah sangat jarang digunakan. Tetapi kalian perlu tahu juga, Yahoo merupakan ada sebuah mesin pencari juga. Jadi kalian bisa juga jika misalnya di Google, di DuckDuckGo, kemudian di Bing tidak ketemu, kalian bisa mengalternatifkan untuk melakukan pencarian menggunakan Yahoo. Ya, sama juga kalau Google itu menggunakan algoritma ranking, kalau di Yahoo dia menggunakan kata kunci yang agak-agak mirip yang apa yang kalian cari. Selanjutnya saya juga sering menggunakan kita ingin mencari pencarian pertanyaan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau di ask.com itu lebih senang saya kalau misalnya mencari tentang jurnal yang berhubungan dengan bahasa Inggris, saya lebih menggunakan ask. Mengapa demikian? Karena ini hasilnya itu benar-benar relevan apa yang ingin kita carikan. Jadi kalau kalian ingin mencari tentang topik-topik yang berbau bahasa Inggris, berbau topik luar, silahkan menggunakan ask.com. Dan di situ dia juga ada Yahoo. Kalau di Yahoo itu ada Yahoo Answer Group Community. Kalau dia itu ada Q&A-nya, question answer-nya juga ada di ask.com. Oke, di sini karena kita lebih sering menggunakan Google, jadi saya akan memberi informasi trik pencarian lewat Google. Jadi Google itu bukan semata-mata kita hanya mencari tok-tok-tok-tok, udah selesai. Itu ada triknya, ini triknya. Pertama, kalian bisa menggunakan pakai tanda kutip di Google. Contohnya, apa yang kalian cari? Ilmu komunikasi menurut Deddy Molona. Maka hasil pencarian yang akan keluar hanyalah berisi kalimat dengan urutan yang sama seperti kita ketikan. Jadi kalau kalian kata-katanya tidak mau terpisah, kalian bisa menggunakan tanda petik. Kemudian gunakan tanda hubung, strip. Jadi dengan gunakan tanda hubung atau strip ini, jadi kalian artinya menegatifkan kalimat tersebut. Contoh, Phoenix, Arizona. Jadi kita akan mencari burung Phoenix tetapi bukan di kota Arizona. Itu artinya negatif. Itu. Kemudian ada juga bisa menggunakan .2 hanya untuk mencari situs tertentu. Misalnya kita mencari informasi tentang Gracia Poli, akan banyak sekali website ribuan di Google itu. Tetapi yang kita percaya adalah website Wikipedia. Maka kita bisa mengetikkan Gracia Poli di site .2 wikipedia.org. Maka informasi Gracia Poli yang di Wikipedia saja yang akan muncul. Selain website lain tidak akan muncul. Selanjutnya kalian bisa menggunakan tanda bintang. Jadi tanda bintang itu seperti or. Jadi kalian misalnya mendengar lagu di mall atau di mana, kalian hanya dengar liriknya aja. Come right now kata. Ini lagu apa ya? Kalian bisa gantikan kom bintang petik come right me. Maka Google akan mencarikan hasil pencarian. Ternyata lagu yang keluar adalah lagu The Beatles dengan judul lirik Come Together. cari beberapa topik pencarian sekaligus. Contoh, kalian ingin mencari 2 topik. Cara terbaik untuk mempersiapkan wawancara. Gunakan OR. Petik OR atau kalau dalam bahasa Indonesia-nya, cara mempersiapkan wawancara kerja. Jadi dia itu akan memfokuskan 2 subjek apa yang ingin kalian cari. Selanjutnya, Google juga bisa mencari berdasarkan rank angka. Contohnya, pemenang Piala Dunia, titik-titik, kasih 2 butir, titiknya baru 2010. Artinya apa? Artinya, Google hanya akan memberisikan pemenang Piala Dunia tahun 2010. Dan tidak akan keluar pemenang Piala Dunia yang di luar 2010. Jadi kalian kalau ingin mencari berdasarkan rentang waktu, range waktu, titik 2, kemudian tulis angkanya berapa. Kalau 2010 berarti tahun 2010. Selanjutnya, Google juga bisa memberikan kita hal-hal yang sederhana, simple. Contohnya, tempat pizza terdekat. Pencarian Google akan mengambil lokasi berdasarkan HP kalian, berdasarkan HP Android kita. Mengapa terkadang kita harus mematikan GPS di HP kita? Karena kita ingin tidak mau terlacak, itu aja sederhananya. Tetapi dengan kita mengaktifkan GPS kita, ketika kita mencontohkan rumah makan Ketapang, akan keluar nih rumah makan jadul, rumah makan ceria. Dia akan berdasarkan titik lokasi terdekat di kalian, merekomendasikan. Selanjutnya di Google, kalian juga bisa mencari situs yang mirip. Gunakan relate di depan situs. Misalnya contoh digitaltrend.com. Maka dia akan memberikan website-website alternatif. Ini sering saya gunakan untuk apa? Di relate itu sering saya gunakan ketika saya ingin membuat sebuah karya ilmiah, ingin membuat sebuah tesis, ingin membuat skripsi. Saya kekurangan sumber. Jadi saya menggunakan, oh, yang berhubungan dengan web ini apa? Maka akan keluar. Selanjutnya, gunakan kata kunci keyword, pakai hanya dengan kata-kata penting. Jadi tidak perlu panjang-panjang, misalnya apa yang dimaksud dengan AAA, itu tidak perlu. Gunakan 3 kata kunci, 4 kata kunci cukup. Kembali lagi, contoh tadi adalah tempat pizza terdekat. Oke, selanjutnya di Google, ejaan tidak terlalu penting. Jadi kalian jangan terlalu ketipu. Memang saya akui, kita kadang mengirim pesan WA aja sering tipu. Tetapi Google bisa membenarkan tulisan kita. Contoh, saya ingin mencari informasi tentang nutmeg. Ternyata saya tertulis nutmeg. Maka Google, did you mean? Kata, apakah maksud Anda adalah nutmeg? Oke, ketik aja. Maka otomatis benar. Jadi jangan takut tipu, jangan takut salah ketik. Tulis aja apa yang kalian ingat. Mesin pencari Google itu udah pintar, udah menggunakan kecerdasan buatan. Otomatis apa yang kalian inginkan dilakukannya. Konversi apapun dengan udah. Terkadang sekarang sedang naik daun nih, mainnya macam binary, macam saham. Oh, nggak tahu nih, $1 tuh berapa rupiah? Oh, mau ketikkan aja di Google, $1 berapa rupiah? Maka Google akan menyampaikan informasi terbaru. Itu jadi Google bisa melakukan konversi. Pusing dengan masalah suhu juga bisa melakukan konversi. Masalah berat dan lain-lain bisa. Jadi Google itu udah lumayan. Oke. Selanjutnya saya ingin menceritakan karena di sini kan mungkin ada guru, ada mahasiswa. Jadi ketika saya ingin membuat karya ilmiah, membuat tulisan, kalian bisa menggunakan mesin pencari Google dengan nama Scholar. Jadi ini alamatnya Google Scholar. Ini contoh saya mengetikkan Ketapang Kalimantan Barat. Trup. Ini berlaku juga ketika para mahasiswa kebingungan. Oh, apa ya judul tugas akhirku ya berhubungan dengan guru. Masuk saja ke Google Scholar. Ada juga kemarin guru datang, Pak judul yang untuk berhubungan dengan penelitian tindakan kelas guru apa Pak yang di Ketapang. Ibu masuk ke si Google Scholar, ketik, walah dapatlah inspirasi judul. Jadi hal-hal seperti ini Google bisa dimanfaatkan untuk mencari karya ilmiah orang lain dengan memanfaatkan Google Scholar. Ini sangat penting dan kalau dalam dunia penelitian, dalam dunia karya ilmiah ini tidak terlepas. Ingat Google Scholar atau Scholar Google. Oke. Selanjutnya yang paling mau saya tekankan adalah lawan hoak dengan prinsip pencari. Kok bisa melawan hoak dengan prinsip pencari? Pertama, langkahnya cukup sederhana. Cari sumber foto asli. Apakah itu hoax atau bukan? Karena kita terus terang. Kita melihat Facebook. Facebook oke. Yang berbahaya itu di grup WA keluarga, di grup WA alumni. Sebarkan ke 10 orang, sebarkan. Wah, yang ini menyebarkanlah. Oke, stop di kamu. Yang 9 menyebarkan. Berita-berita seperti inilah. Inilah tugas kita sebagai edukasi untuk literasi ini, memberikan informasi bahwa ini benar-benar hoax. Terus bagaimana caranya? Kalian silahkan screenshot gambarnya atau screenshot videonya. Kemudian kalian kalau bisa menggunakan mesin pencari Yandex yang punya Rusia, atau kalian bisa menggunakan Google. Ya, jadi silahkan pilih menggunakan Yandex punya Rusia atau menggunakan Google, itu terserah. Tetapi fitur ini sama-sama penting untuk melakukan pengecekan gambar ini asli atau enggak. Pilih similar image, cek sumber asli dan fact check it. Ini saya contohkan. Ini contoh yang terjadi sekarang. Ada berita nih di WhatsApp yang tersebar di Ketapang yang menyatakan narasi negatif tentang banjir di Kabupaten Ketapang. Wah, ini gambarnya, ini contoh nih. Wah, orang percaya loh. Wah, di Ketapang banjir nih, bagaimana pemerintah? Ini narasi negatif nih, bahaya. Tugas kita, kalian screenshot, masuk ke Google Image. Masuk ke Google Image, kalian choose file, pilih. Terus kalian searching. Ternyata apa yang terjadi? Gambar tersebut adalah bukan gambar di Ketapang, tetapi gambar dari comot internet banjir yang ada di Cikarang. Hal-hal seperti inilah yang sangat berbahaya. Jadi tugas kita, kalau kita menemu di grup WA, kita cek. Karena kalian udah belajar hal seperti ini, cek dulu apakah ini benar atau asli. Kalau video bisa screenshot, kalau foto langsung saja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk melakukan pengecekan apakah gambar ini hoax atau tidak. Oke, saya rasa materi saya cukup simple, sederhana, dan ringan. Dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Cukup sekian, Kopi. Terima kasih banyak Pak Ulil, sudah banyak cerita-cerita sama kita di siang hari ini ya, berbagi informasi bersama. Nih adalah informasi yang sangat berguna untuk teman-teman semua, juga untuk saya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang dirasa, wah kayaknya saya pengen tahu lebih lanjut nih, nah boleh ya, nanti silakan tulis pertanyaannya di kolom chat untuk narasumber keempat, untuk Pak Ulil gitu. Terima kasih sekali lagi Pak. Baik, sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Jangan lupa bahwa kita akan memilih 10 calon pemenang yang beruntung hari ini untuk mendapatkan total hadiah senilai Rp1 juta dalam bentuk pulsa, yang mana nanti kita akan pilih jadi pertanyaan-pertanyaan yang terbaik, yang selalu aktifkan kameranya, dan juga yang update keseruan acara hari ini dengan menggunakan hashtag di Instagram litdikal1658. Jadi nanti kalau misalnya mau upload di Instagram boleh ya, jangan lupa pakai tagar litdikal1658. Nah, untuk di bagi hari ini pertanyaan pertama mungkin saya akan berikan ke Kak Yosi ya. Kak Yosi, ada pertanyaan menarik nih dari Iqbal Asari Rafiq. Pertanyaannya begini, 5 tahun terakhir udah sangat banyak banget terjadi perubahan, terutama di bidang lapangan kerja ya. Banyak pekerjaan baru, terutama dunia digital gitu kan. Dan ada juga beberapa pekerjaan konvensional yang tereduksi lah, atau kan hilang sama sekali. Nah, bagi yang sudah terlanjur menjalani pendidikan formal nih, yang lapangan pekerjaannya tereduksi, gimana ya cara terbaik biar bisa beradaptasi dan juga bertahan di era digital kali ini? Nah, mungkin ada sedikit tips dan trik atau apa? Silahkan Kak Yosi. Ini pertanyaan dari Iqbal Asari Rafi. Oke, terima kasih pertanyaannya Iqbal. Kalau melihat dari apa yang terjadi di pandemi, salah satu yang terdampak itu adalah industri hiburan. Teman-teman saya di industri hiburan itu karena sudah tidak ada manggung offline lagi ya. Jadi mereka banyak yang mulai mencari kegiatan baru atau bagaimana cara untuk bertahan. Ada yang menemukan, tiba-tiba menemukan talenta memasak. Karena gini, karena kalau di masa pandemi itu ditemukan kebutuhannya. Nah, itu satu kata kunci ya. Kalau ada kebutuhannya, berarti di daerah tersebut tidak pernah akan sepi permintaan. Itu kata kunci, kebutuhannya ada. Salah satunya adalah makan dan minum itu kan banyak sekali yang beralih ke sana karena mereka tinggal membuat sebuah digital store ya. Digital store kan tidak perlu tidak perlu toko yang benar, tidak perlu lokasi kafe, tidak perlu restoran, tapi masakan-masakan mereka itu tinggal difoto, ditaruh dalam sosial media mereka dan dijual. Ini contoh ya, contoh. Tapi kebutuhannya ada, memang kebutuhannya ada. Lalu kan kita tadi sempat memperhatikan juga bahwa dengan digital teknologi kita bisa memperhatikan selain kebutuhan juga perilaku customer di lokasi masing-masing pastinya. Kalau di Jakarta apa, di Ketapang apa, kita perhatikan baik-baik. Jadi ini yang akan melahirkan kebutuhan satunya ya. Kebutuhan apa seperti misalnya kayak gini. Sekarang banyak hal-hal baru juga lahir secara digital ya. Bukan cuman makanan ya, orang kan banyak yang berlari ke makanan gitu, bahkan makanan aja bisa di breakdown, ada yang bikin sambal, ada yang bikin nasi goreng, ada yang bikin kopi-kopian ya, semuanya beralih ke digital dan itu peluangnya ada ketika mau kita coba karena orang masih makan dan orang masih minum. Di masa pandemi aja orang masih ngopi ya. Cuman ya memang tentu saja bagaimana kita membuat sebuah marketing tools yang bisa membedakan uniqueness kita kelihatan gitu ya, keunggulan kita kelihatan lewat kita punya marketing tools digital pastinya. Semuanya beralih. Nomor satu mencari kebutuhannya. Kalau kebutuhannya ada, pasti pekerjaannya ada. Yang kedua itu bisa fokus kepada menjadikan diri kita bermanfaat. Nah, saya ini kan terlibat dalam siberkreasi itu bermulanya tidak langsung nyemplung karena saya fokus dengan potensi apa yang saya miliki ya, apa yang ada di tangan kita. Kita fokus ke situ aja. Saya tuh termasuk orang yang percaya bahwa ada beberapa identitas yang absolut seperti misalnya lokasi itu bukan pilihan kita, pilihan Tuhan buat kita. Situasi juga termasuk, kita tidak bisa memilih untuk lahir di zaman yang seperti apa. Nah, dalam lokasi dan situasi pasti juga kita diperlengkapi dengan fungsi. Banyak orang yang menyerah merasa tidak bisa punya fungsi. Dalam lokasi dan situasi selain fungsi kita juga punya potensi. Pastinya kita juga sudah diperlengkapi dengan potensi. Nah, fungsi dan potensi ini fokusnya bukan melihat kehidupan orang lain, tapi fokusnya untuk melihat diri kita sendiri dan menjadikannya bermanfaat. Ketika saya, salah satu potensi saya adalah bukan cuma bikin lagu, saya ada di Cameo Project juga bikin video-video, lalu saya mulai mengarahkan diri saya untuk bikin banyak video, terutama video-video tentang nasionalisme, bisa dicek di Cameo Project, musical dan nasionalisme, karena itu bagian dari kepedulian saya. Cuma dari situ, saya akhirnya diajak bergabung di Siberkreasi karena banyak teman-teman public figure yang pernah saya ajak juga untuk berkolaborasi dalam videonya. Mereka melihat saya cukup konsistensi dan tidak punya agenda apa-apa kalau bikin video-video nasionalisme, jadi cukup bisa dipercaya. Nah, itu yang menyebabkan saya ada di Siberkreasi. Ketika saya ada di Siberkreasi, saya pun berkontribusi menjadikan diri saya bermanfaat. Karena di Siberkreasi itu kita tidak digaji ya, namanya juga gerakan nasional literasi digital ya. Kita sekarang baru misalnya menjadi narasumber mungkin bisa mendapatkan nilai apresiasi, tapi pada awalnya kita tidak digaji. Kita berkontribusi aja menjadikan diri kita bermanfaat. Lalu saya bikin video-video seperti yang dilihat di awal kayak cek dulu, ada sosmed cinta, itu di bagian awal saya bergabung di Siberkreasi karena saya tugasnya di situ membangun infrastruktur sosial medianya atau infrastruktur digitalnya seperti sosial media, platform sosial media dan segala macam. Nah, ketika kita menjadikan diri kita bermanfaat, orang akan melihat potensi kita, bukan banyak orang yang lupa bahwa tadi kan kebutuhan. Tetapi banyak orang yang lupa menjadikan dirinya bermanfaat. Fokusnya tuh cuma cari duit, cari duit, cari duit, cari duit. Saya mau ngasih tips nih, kalau bicara soal ngasih tips buat yang mencari pekerjaan, jadikan diri kamu bermanfaat sesuai dengan potensi yang kamu miliki dulu. Ketika itu terlihat, orang pasti akan mencari sesuatu yang bermanfaat. Mungkin saja tidak harus kesempatannya datang dari Ketapang. Bisa jadi kalau sekarang kan dunia digital bisa aja kesempatannya datang dari berbagai macam tempat. Tetapi terlihat nggak manfaat kamu? Terlihat nggak kamu punya konsistensi? Terlihat nggak upaya-upaya kamu dalam mengembangkan potensi kamu? Dua hal itu yang akan menyebabkan kita punya peluang dan kesempatan baru, yaitu kebutuhan yang kita lihat di pasar atau di daerah kita atau di sosial media atau di era digital ini, dan yang kedua adalah manfaat. Jadikan diri kita manfaat sesuai dengan potensi yang kita miliki, bahkan juga bisa dimotori juga dengan kepedulian yang kita miliki. Dua hal tersebutlah yang akan membuat kita konsisten sebenarnya ya. konsistensi dibutuhkan untuk memunculkan percaya. Rasa percaya itu sesuatu yang dimakan oleh digital ini. Orang tidak mudah percaya sama sesuatu, dan orang juga tidak mudah percaya sama seseorang. Tetapi ketika itu menjadi satu konsisten, jejak digital yang terlihat, oh memang orangnya sepertinya, memang Handi itu orangnya sangat peduli dengan UMKM, terlihat di jejak digitalnya. Memang Mas Muhammad ini orangnya sangat sangat IT banget ya, terlihat di jejak digitalnya. Itu yang melahirkan kesempatan karena dipercaya, karena kita konsisten. Dua hal ini yang akan melahirkan peluang. Dua hal ini yang akan melahirkan juga pekerjaan-pekerjaan baru menurut saya. Karena itu yang saya alami. Jadi saya hanya bisa membagikan apa yang saya alami. Siap. Terima kasih banyak Kak Yosi, ini jawaban yang sangat menyenangkan dan menjawab rasa penasaran kita semua sih sebenarnya. Mungkin kemarin-kemarin banyak yang bertanya-tanya juga, tapi bingung mau nanya ke siapa ya kira-kira. Nah, kayaknya pertanyaan saya dan banyak orang diwakili sama Iqbal hari ini. Jadi terima kasih banyak Kak Yosi sudah berkenan untuk menjawab juga. Semoga Iqbal masih gabung sama kita ya, dan juga bisa mendengarkan jawaban dari Kak Yosi. Thank you Kak Yosi sekali lagi. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya ini untuk Pak Sugito. Pak Sugito masih bergabung bersama kami? Saya harap masih bergabung ya. Pak Sugito, ada pertanyaan nih Pak dari Opan Paturohman. Nah, pertanyaan begini. Pada tahun ini pembelajaran tuh kan sudah daring semua. Gimana peran sekolah agar terlaksana nih pembelajaran yang baik dan mudah dipahami oleh anak-anak. Mungkin Bapak bisa cerita berdasarkan pengalaman Bapak, boleh? Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi di pengalaman yang di sekolah yang dilaksanakan saat ini, memang awal-awalnya pembelajaran daring itu pembelajaran yang menyulitkan bahkan memberatkan bagi siswa. Mengapa? Yang pertama, peserta didik harus punya Android. Nah, rata-rata karena kemampuan ekonomi, Android itu ada juga orang tua yang tidak mampu. Kemudian masalah itu kemudian lama-lama terjawab dan bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Namun masalah berikutnya itu kendala jaringan. Namun dua hal itu sebenarnya juga tidak jadi masalah. Karena apa? Kalau misalnya anak itu ada di kota yang ada jaringannya tidak jadi masalah. Tapi kalau yang di kampung itu agak sulit. Karena perlu kawan-kawan ketahui, sama dengan di kawan dari Kayong Utara, Bang Handi ya, Narsum Kayong Utara, itu kondisi geografis Ketapang sama Kayong Utara itu sama itu. Bahkan kadang yang menyedihkan, kita ngirim tugas itu ketika kita ditanya ada di kampung, ada di mana ini di atas pohon. Jadi mencari jaringan itu harus manjat pohon dulu. Memang kami sudah melakukan beberapa upaya yang untuk sekolah, karena pembelajaran daring itu bagi kami, kebetulan saya sendiri itu mengurusi kurikulum di sekolah, jadi kita tidak menuntut misalnya nilai yang berlebih dari siswa, yang penting siswa itu mengetahui saja DuckDuckGo. Kalau tugas itu tidak terlalu berat seperti misalnya pembelajaran luring. Tapi kalau daring kita tugas misalnya sudah memberikan tugas dan sesuai dengan ketentuan, tidak masalah. Kemudian nilai-nilai yang lain itu kita tidak menuntut yang berlebih. Jadi, kemudian bagi anak-anak yang tidak mempunyai Android, sekolah bertindakan kebijakan, yaitu kami suruh datang ke sekolah, kemudian kami sediakan lab komputer, sehingga siswa yang tidak punya Android itu bisa belajar di lab komputer. Jadi, itu ada pertanyaan tadi seperti itu. Jadi, apa kebijakan sekolah menanggapi yang daring seperti ini? Yang pertama, bagi yang punya Android itu tetap pembelajaran daring, bahkan nanti kadang-kadang kita selingi luring. Tapi bagi peserta didik yang tidak punya Android, kita fasilitasi untuk datang ke sekolah, dan kebetulan di sekolah ada lab komputer yang bisa digunakan oleh siswa. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian tadi jadi pembelajarannya, kalau nilai yang dituntutnya dulu yang macam-macam penilaian, ada nilai sikap, nilai apa itu, tapi pembelajaran daring itu nampaknya hanya nilai kognitif yang diutamakan. Itu pun tidak menuntut yang mendetail penilaiannya. Sehingga pada saat kenaikan kelas pun, kami sudah membuat aturan sendiri berkaitan kenaikan kelas pada pembelajaran daring ini. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, Mbak. Baik, terima kasih banyak sudah berkenan untuk menjawab. Dan jadi ini Semoga menjadi inspirasi juga kalau misalnya ternyata nih mungkin untuk penanya kita hari ini Pak Opan ya mungkin juga sesama guru, mungkin membutuhkan bantuan atau insight atau mungkin juga sebagai orang tua. Itu adalah jawaban dari Pak Sugito. Semoga berkenan dan cukup puas. Terima kasih sekali lagi Pak Sugito ya sudah berkenan menjawab pertanyaan dari peserta hari ini. Baik, pertanyaan ketiga hari ini dari Koiri Nur Anissa untuk Kak Handi Julfani. Handi, ada pertanyaan nih Kak. Pertanyaan gini, gimana sih cara kita menjaga privasi dalam bermedia sosial gitu kan? Karena pada dasarnya kita kan dilihat oleh semua kalangan ya, yang belum tentu memiliki tingkat emosional yang sama begitu. Wow. Biar pastinya komennya tidak merugikan gitu ya. Ya. Oke, izin menjawab ya Kak Ovi. Ya, oke. Pertanyaan, ya pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Yang pertama. Saya menyoroti 3 poin ya. Poin yang pertama itu bagaimana cara kita menjaga privasi kita ya, menjaga privasi dalam bermedia sosial. Nah, tentu tadi yang seperti saya jelaskan bahwa sebelum kita memposting segala sesuatu, sebelum kita melakukan berkomentar atau berselancar di jaring sosial, tentunya kita harus memikirkan dampak kedepannya apa seperti itu. Dampak kedepannya bagi diri kita. Nah, apakah ketika saya memposting ini ada dampaknya nggak? Dampak buruk bagi kita. Nah, kalau untuk hal yang privasi pribadi, saya rasa tidak usah kita umbar ke media sosial. Nah, cukup kita saja yang menikmati atau cukup kita saja yang mengetahui hal-hal privasi kita. Pesan saya sih jangan sesekali memposting hal-hal yang bersifat pribadi. Untuk yang kedua, perilaku apa saja yang seharusnya ditunjukkan dalam membuat konten di media sosial agar dapat menjadi contoh yang baik dan tidak merugikan bagi masyarakat luas. Karena pada dasarnya konten kita dilihat oleh berbagai kalangan yang belum tentu memiliki tingkat emosional yang berbeda. Nah, ini merujuk mungkin maksudnya bagaimana caranya konten kita untuk diterima semua kalangan. Nah, saya rasa belum bisa ya konten kita ini bisa diterima oleh semua orang karena mungkin orang itu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Nah, balik lagi seperti Kak Yosi bilang tadi, tunjukkanlah manfaatkan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, tentunya potensi yang positif. Pokoknya fokus saja apa yang ada di diri kita, potensi apa yang ada di diri kita itu kita manfaatkan, kita gali semuanya. Nah, kita lakukanlah saja sesuai dengan jati diri kita. Nah, mungkin perlahan-perlahan akan membuat beberapa orang suka, tapi kalau untuk bisa membuat semua orang suka itu tidak mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya jawab Mbak Ovi. Kurangnya mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Kak Handi sudah berkenan untuk menjawab. Semoga Koiri Nur Anissa juga masih bergabung bersama kami dan puas dengan jawaban yang Kakak berikan ya. Terima kasih sekali lagi Kak Handi. Baik, berikutnya. Oke, ada pertanyaan terakhir ya teman-teman. Pertanyaan terakhir ini dari Taufikur Rahman untuk Pak Ulil, Pak Muhammad Ulil Fahri. Pertanyaannya gini Pak. Saya sering kali menemui ketika mau googling nih, baru ketik keywordnya awal, nah ternyata udah ada rekomendasi kata-kata hal yang pengen dicari gitu. Padahal saya nggak pernah ketik kata itu sebelumnya. Apakah berarti Google tuh tahu ya semua tingkah laku kita tanpa sepengetahuan kita, mungkin dari mikrofon mungkin atau dari mana gitu. Ada hal-hal ini sering sih Pak ditanyain sama banyak orang juga ya. Menurut Bapak gimana nih? Atau ada penjelasan logisnya? Ya, jadi gini Mbak, sekarang adalah zaman kecerdasan buatan. Google bisa mengklaster karakter diri kita. Jadi dia bukan apa yang kita cari, tapi dari ribuan orang yang mencari, setelah mengetikkan makan, dari ribuan orang tersebut akan mengetikkan makan apa? Makan nasi. Jadi Google merekomendasikan, mencatat, mencerdaskan buatan berdasarkan pencarian orang-orang yang lain. Ribuan data dikumpulkannya untuk apa? Untuk mengklaster kita. Tujuannya apa? Tujuannya sederhana, agar kita lebih mudah dalam pencarian. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kita kembali lagi, apakah ini berdasarkan mikrofon, device, atau dan lain? Tidak. Saya mengasumsikan tidak, karena dia hanya melakukan klaster berdasarkan ribuan jutaan orang yang mencari apa yang kita inginkan. Kita harus tahu di dunia ini karakter yang seperti kita bukan hanya kita sendiri, tapi ribuan. Google sudah bisa melakukan klaster, datanya sudah di klaster. Karakter kita ketika kita ngetikkan RPP sudah keluar, otomatis RPP apa? Bahasa Indonesia kah, matematika kah, makan apakah? Ribuan data, ribuan orang mencari jutaan setiap detik itu di klaster menjadi satuan apa yang kita inginkan. Jadi seperti itulah cara kerja algoritmanya, Kak. Cukup sekian, Kak Opi. Terima kasih. Nah ini jawaban yang sangat logis ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita ngiranya wah kayak gini nih, kayak gitu tuh ada teori konspirasi ya bla 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 bla. Nah ini langsung dijawab sama Pak Muhammad Ulil ya. Terima kasih loh Pak, sudah cukup memberi pencerahan sampai kita semua. Semoga yang bertanya juga sudah paham ya, cukup terjawabkan pertanyaan-pertanyaannya selama ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Muhammad Ulil untuk jawabannya luar biasa. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengumumkan ya setelah sesi tanya jawab ini kan sudah selesai. Saya mau mengumumkan siapa saja calon pemenang yang beruntung hari ini untuk mendapatkan total hadiah senilai Rp1.000.000 untuk 10 orang dalam bentuk pulsa. Nah, tapi sebelum saya umumkan, boleh dong dinyalain dulu kameranya semuanya yuk. Dinyalain, kita akan siap-siap foto bersama untuk absensi kita hari ini di Kabupaten Ketapang. Tapi sebelumnya saya juga mau berterima kasih kepada 4 narasumber yang luar biasa hari ini. Mulai dari ada Kak Yosi, tadi sudah banyak cerita tentang tren-tren pekerjaan di dunia digital dan bagaimana dinamisnya dunia digital sekarang ini. Lalu habis itu ada Pak Sugito yang sudah cerita literasi bagi pendidik dan peserta didik juga. Lalu ada Kak Handi ya, banyak cerita-cerita tentang bermedia sosial, bagaimana sih etika yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus menjaga privasi kita juga. Dan terakhir ada Pak Muhammad Ulil Fahri dengan sharingnya mengenai jenis-jenis mesin pencarian di internet pada saat ini. Terima kasih banyak, kita berfoto bersama terlebih dahulu yuk. Kita salam literasi digital aja deh kalau gitu. Oke, L-nya mana, tangannya diangkat semuanya, senyumnya yang cakep. Oke, mantap. Nah gitu dong. Ayo teman-teman, let's go, let's go, let's go. Oke, mantap. Yuk kita foto sama-sama teman-teman. Silahkan. Oke, kita foto bareng-bareng. Senyumnya 3, 2, 1. Oke, sudah cukup? Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman Kabupaten Ketapang yang sudah berkenan untuk mengikuti acara hari ini dari pagi hingga siang hari dalam judul Kenali Peluang Pekerjaan Baru di Era Digital dalam rangkaian acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Ada beberapa calon pemenang nih yang sudah beruntung. Kita tulis namanya. Kenapa saya bilang masih calon pemenang? Karena kita harus verifikasi terlebih dahulu data-datanya. Apabila memang sebelumnya sudah pernah menang ya mohon maaf kita tidak bisa menangkan lagi. Tapi apabila belum, selamat berarti Anda pemenangnya ya. Yang pertama ada Bagus, lalu kemudian ada Iqbal Asyari Rafiq, ada Opan Patuh Rohman, ada Koiri Nur Anisa, ada Hatimah, lalu ada Taufikur Rohman, ada Yesi Agustina. Selamat semuanya. Silahkan tulis data diri kalian ke admin Q&A ya. Silahkan tulis nama, nomor handphone dan juga alamat emailnya agar bisa dengan mudah kami data semuanya dan kita cek. Yang jelas terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir di acara hari ini. Akhir kata saya Ovi Darin mewakili seluruh tim yang bertugas. Terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini dengan baik dari awal hingga akhir. Jangan lupa isi absensinya ya, di link di bawah ini silahkan langsung diklik aja. Besar harapan kami bisa ketemu lagi sama teman-teman di Ketapang dengan acara-acara berikutnya dalam rangkaian acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Untuk itu terima kasih sekali lagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu hingga kita bertemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Selamat siang. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoaks di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kau banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yuk. Itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.